Sahabat-sahabat antarabangsa MUFAS dari berbagai negara yang telah berkunjung kemari dalam suasana yang getir pada masa ini dari jauh dan dekat. Ladies and gentlemen, our experience is about an execution of strategy for an inspiring excellence and driving towards exceptional results. It is a powerful operating philosophy that steered MUFAS through time in reaching towards a level of growth, productivity, in consonance with the nation's inspirational target 2020 to be a developed nation and a developed organization. Our foundation is made on business content, regardless of whether they are big or small. All are instrumental to the future growth of MUFAS. This definitive guide and personal mastery ensured the consistency and qualitative performance of the company, thus providing assistance for planning, organizing, aligning, and focusing on all actions that everything counts, big or small, ensuring desired results. I have big dreams, big goals, and abundance of ambitions. At times, I wondered how other people and companies are experiencing a much greater height and a lot more faster growth, making more money and ultimately enjoying a greater quality of life in a much shorter span of time. Deep inside me, we ask ourselves questions. How do they achieve such an incredible success while we are still continuing to struggle to meet our goals? What are they doing right that we have not done right? As we are approaching our goals, we understand the frustrations and the needs to move forward. We have learned to predict the future and consistently converting strategies, plans, and actions into a more successful outcome. This is not about having a lucky break or getting special privilege. It's pure dedication, hard work, and doing it right and the smarter way. It's a system, a multiplier force with set strategies. Tonight, I'm delighted to share this philosophy with all brothers and sisters in business in this hall. And hopefully, we don't have the exact same amount of time available to them, regardless they are powerful or poor, enterprising or idle, bright or ignorant. Time is scarce. I regret that little did I pay for the time that I have wasted years of my life trying to build a business on my own, where stress, sacrifices, and years of lost time were inadvertently unnecessary. We should work not only hard, but more importantly is to work smart. Brothers and sisters in business, tonight is a historic night. It is a new beginning for MUFAS. Having 43 years of growing up, today MUFAS has started a new course to a new destination. Under the new business plan and revised strategies, MUFAS warmly welcomes business partnerships and global networks in line with the current nation's hope of shared prosperity.
We are exploring opportunities in new technologies, innovations, autonomous, artificial intelligence. In the vibrant digitalized economy of the world of tomorrow, above all, priorities also focus on the national food security business as the ultimate goals. Together, let us make MOFAS a truly Malaysian-born conglomerate with a high aim to a level in line with a major global brand, inshallah. Once again, I would like to express my gratitude to Yang Berhormat Minister of Entrepreneur and Cooperative and his wife for making his busy time, especially tonight. I understand there are many other important VVIP functions that is happening about the same time tonight. But thank you, YB, for choosing MOFAS as your destination for tonight, because I'm sure it's a beneficial time for you this evening, sir. Yang Berhormat Datuk Seri Mustafa Muhammad is my very, very old friend, and His Excellencies Tan Sri Tan Sri, Datuk Datuk, Datuk Sri Datin Datin, and also the members of the press. Thank you very much. Thank you for the presence tonight. Your presence tonight helped to glow the night of the future for MOFAS. Thank you, sir. I have a special gratitude here, a special thanks to an organization where I came from, learning the trick of the trick at the number one in-house institution during the era of Kalamazoo and bookkeeping, learning the trade, learning to budget, an adolescent global player. Untuk makluman semua, terutamanya masyarakat Bumi Putera, MOFAS kini menjangkau 43 tahun. Bagi saya yang menaungi MOFAS, dari mula sehingga sekarang, tidaklah menjadi perkara yang ajaib atau luar biasa. Saya hanya insan biasa. Keteguhan MOFAS adalah hasil dari titik peluh semua kaki tangan MOFAS, baik pun pada masa kini dan mahupun yang telah besar, dan juga para sahabat-sahabat dalam semua rangkaian industri yang telah menyumbang bakti bekerjasama, baik pun dari segi wang ringgit maupun dari kudrat yang tidak mengenal penat lelah dan ketaatan. Saya dari hati kecil Senubari menyusun 10 jari memohon kemaafan jika ada tersalah bahasa atau tersilap laku di dalam pengendalian saya merajui MOFAS sampai hari ini. Kejayaan MOFAS hari ini adalah kejayaan anda semua. Berbanggalah. Sama-samalah kita berdoa. MOFAS akan terus maju supaya ia menjadi payung untuk berteduh bagi anak cucu kita pada masa hadapan. Saya mengambil kesempatan ini mengucap jutaan terima kasih kepada semua yang membabit organizing committee majlis yang menjayakan majlis makan malam malam ini. Majlis ulang tahun MOFAS yang penuh bermakna ini. Di sini juga saya mengucapkan terima kasih kepada ahli keluarga saya kerana sentiasa memberi sokongan, dorongan, kerjasama serta memahami tugas-tugas dan komitmen saya sepanjang tempoh saya mengendalikan syarikat MOFAS. Kepada isteri saya, Wan Nur Azmah, anak-anak lelaki saya, Muhammad Farhan, Muhammad Fairuz dan Muhammad Faris, dan juga puteri bongsu saya, Nur Falisha. Terima kasih. Last but not least,
My humble thanks to Tan Sri Teo Cheng Hong of the One World, who once again provided us with the first-class facilities for the function tonight. We were the first one to use the facility 13 years ago during the tenure of the late father of Tan Sri. Now, after 13 years, we come back here under the new stewardship of the President Tan Sri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Muhammad Fauzi bin Abdul Hamid di atas saya, tapi hasil usaha semua. Yeah, baik, we would like thank you Tuan Haji Fauzi for the speech. Majlis seterusnya menjemput yang berbahagia Datuk Muhammad Izzat Emir bagi menyampaikan ucapan dari Yang Berhormat Mulia Tan Sri Tengku Razali bin Tengku Muhammad Hamzah, Ahli Parlimen Gua Musang. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Datuk Seri Muhammad Rizwan Yusof, Menteri Pembangunan Usahawan dan Kooperasi, serta Datin Seri Hamidah. Yang berhormat Datuk Mustafa Muhammad, Pengerusi Teraju. Yang saya hormati sekalian, saya berasa amat bertuah, tapi dalam masa yang sangat saya khawatir kerana diberi tanggungjawab dan tugas untuk membaca watikah dari seorang pemimpin yang saya sangat hormati, iaitu Yang Mulia Tengku Razali, sebab beliau tak dapat berada bersama oleh kerana sesuatu yang tak dapat dielakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh serta salam sejahtera. Saya bersyukur kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah perkenannya dapat bersama-sama menumpang kegembiraan yang sedang dicap kecapi oleh ahli-ahli perniagaan dari MOFAS serta keluarga ketika menyambut kejayaan dalam menjalankan 42 tahun perniagaan dan perdagangan. Di samping itu, saya amat berterima kasih syarikat MOFAS di atas kesudian beliau mengundang saya untuk memberi kumpulan ini dan juga mereka yang berkaitan dengannya. Saya yakin kumpulan MOFAS akan terus mencapai kegemilangan selepas menunjukkan prestasi cemerlang selama ini. Saya zahirkan keyakinan ini sebagai pemimpin perdagangan jauh dengan
menggunakan kaedah big picture management, maka itulah dalam masa sekurang daripada setengah abad, beliau telah berjaya membendung sebuah syarikat perniagaan kecil-kecilan menjadi sebuah konglomerat dengan pelbagai jenis perniagaan. Izinkan saya menyusul kembali seperti yang saya difahamkan. Titik-titik perkembangan yang dilalui oleh kumpulan dinamis ini, MOFAS diasaskan sebagai sebuah syarikat perniagaan kecil-kecilan di suatu komuniti perumahan di pinggir barat Kuala Lumpur. Sekiranya mawar merah menjadi idaman, setiap wanita selepas keduduknya yang tidak seberapa itu berkembang mekar. Begitulah juga pembangunan MOFAS. Wawasan mempunyai yang jauh ke hadapan itu menjadi teras dan tapak kepada kumpulan ini untuk membangun perniagaan, pembangunan dan pembinaan hartanah, industri hospitality dan aktiviti berkaitan dengan sukan lumba kereta. Saya sama-sama menumpang bangga dengan cara dan usaha MOFAS menjalankan perniagaan dan perusahaan kumpulan mereka. Secara amnya, kumpulan ini ada yang tidak sabar dan terlampau taksub untuk mengumpul wang secepat mungkin. Alhamdulillah, MOFAS banyak bersabar. Bergantung kepada daya ketahanan mereka. Daya ketahanan inilah memberi MOFAS daya saing tinggi untuk terus aktif dalam bidang perniagaannya di pasaran dunia sekalipun. Begitu diharapkan, MOFAS berjaga-jaga dan berwaspada terhadap keadaan perdagangan dan perusahaan yang sering berubah akibat perubahan dan perkembangan di bidang teknologi, dan sebagai umpamanya masa akan tiba di mana penjualan motokar akan menjadi suatu kesukaran dan tidak mendatangkan manfaat kerana rakyat biasa tidak akan memilih motokar elektrik atau produk di waktu itu yang berlainan dengan apa yang terdapat sekarang. Bagaimanapun, memandangkan MOFAS jauh di hadapan dalam amalan pengurusannya, saya pasti ia peka terhadap dinamik ini. Tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin sekalian, kejayaan MOFAS ini tidak seharusnya dibiarkan begitu sahaja. Semolek-moleknya
ia dijadikan contoh bagi perniagaan dan perdagangan Melayu dan Bumi Putera yang ingin menjayakan di bawah rancangan DEB. Mungkin pemimpin dan pengurusan MOFAS dapat mencari jalan untuk berkongsi pengalaman kejayaan mereka dengan pihak yang ingin menceburi diri dalam kegiatan perdagangan. Jikalau diizinkan, saya memberanikan diri, saya mencadangkan supaya MOFAS menawarkan umpamanya kursus pengurusan strategik, makro dan mikro, latihan praktikal, pemasaran dan penjualan profesional dan sebagainya. Setidak-tidaknya ia boleh kembangkan untuk menjadi satu lagi sumber pendapatan MOFAS. Dipandang daripada sudut sosioekonomi, aktiviti sebegini boleh dianggap sebagai pelengkap kepada yang sebenarnya dimaksudkan di bawah pendekatan dasar ekonomi baru. Dengan pendekatan cara ini, pihak tidak terlibat dengan rancangan dasar ekonomi baru tidak akan terasa bahawa mereka dianaktirikan. Sememangnya, tersebut tidak bermaksud untuk menyisih sesiapa, sama ada orang perseorangan ataupun kaum etnik tertentu. Sesungguhnya dasar ekonomi baru diwujudkan dengan tujuan menyusun semula masyarakat agar sesuatu kaum tidak dikenal pasti mengikut aktiviti ekonomi tertentu. Umpamanya, Melayu sebagai kaum agraria kejayaan dalam kegiatan penyusunan semula ini pasti dapat memberi usaha membina perpaduan kaum. Kesemuanya ini akan memastikan tidak ada sesiapa pun yang akan ketinggalan dan dari segi kedudukan ekonomi. Tuan-tuan dan puan-puan, saya para hadirin sekalian, saya tidak bermaksud untuk mengambil masa tuan-tuan dan puan-puan yang pastinya hendak digunakan kumpulan MOFAS, maka itu dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacita
mengucapkan selamat menghargai kejayaan 43 tahun MOFAS, kumpulan syarikat anda syabas dan setinggi-tinggi hadiah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya selalu baca saya punya apa ucapan. Tak pakai not pun boleh. Tapi hari ini pertama kali saya diberi penghormatan untuk membaca satu ucapan dari seorang pemimpin yang saya pernah duduk lebih kurang separuh hayat hidup saya di Kelantan, yang amat saya kasihi dan hormati. Jadi, there is a big point of nervousness in my heart. Thank you anyway. Terima kasih Yang Berbahagia Dato' Muhammad Izzat Emir yang menyampaikan ucapan dari Yang Berhormat Mulia Tan Sri Tengku Razamli. Dato', you're doing great. Don't worry. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pengacara-pengacara majlis yang berusaha, Tuan Haji Muhammad Fauzi Abdul Hamid, Presiden dan Pengasas Kumpulan MOFAS, Yang Berhormat rakan seperjuangan saya Datuk Mustafa, Datuk Pa, Tan Sri Tan Sri, datuk-datuk, rakan-rakan media, hadirin hadirat sekalian, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Minta maaf if I don't address every one of you, especially in the high table so called. Kang perut lapar nak makan. I will not say any more than what we have seen and what we have heard. Apa yang kita telah dengar dan kita lihat, kejayaan yang telah dicapai oleh seorang usahawan yang bernama Muhammad Fauzi. Alhamdulillah. Syabas dan tahniah kepada MOFAS yang menyambut ulang tahun mereka yang kali 43. Dia hanya muda 20 tahun daripada umur saya. Ketika itu saya ingat, kalau ingat MOFAS ni yang saya nampak 43 tahun sudah, bila dia mengembang daripada tapak yang berumahkan kayu. Saya ingat ketika itu saya mengenali MOFAS bila dia membuka satu cawangan di Taman Tun Dr. Ismail. Masa itu kita alium meleleh ya, nak tengok dia punya Ferrari ketika itulah. Saya ingat ketika itu ya. Sejarah MOFAS ini bermula kecil-kecilan, saya tak payah ulangi lagi. Apapun yang kita lihat mempamerkan satu kegigihan yang perlu kita ambil iktibar, yang perlu kita pelajari, yang membawa ciri-ciri yang sedang ini dibangunkan semula seperti diamanahkan kepada saya untuk cuba membimbing sebaik mungkin masyarakat B40, terutamanya orang-orang Melayu. Saya kagum melihat kejayaan saudara Fauzi dan saya ingin menjemput dalam usaha kita melaksanakan dasar keusahawan 2030 yang menjadi satu dasar mendokong kemakmuran bersama 2030 yang disebutkan tadi, melonjakkan MOFAS setelah ianya dianggap mencapai visi 2020. Tahniah sekali lagi. Tetapi tanggungjawab itu bukan sahaja kita sudah selesai.
Kejayaan itu adalah satu perjalanan. Kejayaan itu adalah satu orang kata itu kebolehan kita mengurus kegagalan. Saya rasa tercabar di peringkat kerajaan melihat nasib-nasib usahawan yang hari ini mengharungi, ya, mengharungi kesukaran, dan insya-Allah kita amat memahami keadaan sekarang. Saya mengambil kesempatan ini untuk memberi keyakinan kepada tuan-tuan dan puan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, terutama yang di dalam dewan ini, jangan kita putus asa. Kita akan mengadakan satu pakej rangsangan untuk kita melestarikan apa saja usaha-usaha kita, insya-Allah. Kalau disebutkan tadi, Mofas hari ini, dengan kita tidak mahu membiarkan usahawan-usahawan, ya, tidak terbela. Kalau tuan-tuan contohnya menghadapi kesukaran, walaupun saya tidak mahu membutirkan apa yang akan diumumkan yang oleh Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir, insya-Allah akan diumumkan selepas mesyuarat jemaah menteri minggu depan. Antara intipatinya secara umum saya boleh nyatakan di sini, 20% penurunan dari segi kedatangan pelancong luar negara. Akibatnya, syarikat-syarikat terima kasih Yang Berhormat Dato' Sri Muhammad Rizwan Muhammad Yusof, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, di atas ucapan tersebut. Yang penting, para usahawan semua boleh pergi ke Pejabat Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi untuk berkongsi. Pintu Pejabat Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi ataupun kementerian tersebut beliau sentiasa terbuka untuk anda semua. Next, we make this event more meaningful. We have a very special message from our beloved Prime Minister Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dan sementara anda menonton video yang akan ditayangkan sebentar saja lagi, hidangan makan malam sedang dihidangkan kepada anda semua. Baik, seterusnya kami dimaklumkan Yang Mufas, Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad, sampai ulang tahun yang ke-43 Syarikat Bumi Putera ini. Kita dapat saya ingin ucap tahniah kepada Mofas yang sudah sampai ulang tahun yang ke-43 Syarikat Bumi Putera ini. Kita dapati ramai syarikat yang tidak dapat tahan lama, jauh sekali daripada membesar
Tetapi Mofas bermula dengan cara yang kecil tetapi telah berkembang maju sehingga masuk dalam berbagai bidang perniagaan termasuk penjualan kereta bermotor dan sebagainya. Saya berpendapat bahawa memang pun Bumi Putera mampu berjaya dalam bidang perniagaan dan perusahaan, tetapi naklah mereka tekun dan berusaha bersungguh-sungguh seperti Mofas. Saya harap Mofas akan jadi satu teladan kepada Bumi Putera lain yang ingin mencapai kemajuan dalam bidang perniagaan dan perusahaan. Saya sekali lagi ucap tahniah kepada Mofas pada hari lahir yang ke-43 bagi Mofas, dan saya harap Mofas akan terus berjaya sehingga ke masa-masa hadapan. Terima kasih. Terima kasih Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia, di atas video ucapan tersebut. While everybody is pampered with mouth-watering food on the table, let us all enjoy this performance by Generasi Harapan. Mudah pun darah.
kasih sayang kerana nafsu selalunya. Sayang sesama kita, ia telah memandang tanpa
kita siram kembali dengan air iman yang suci, dengan menabur budi kepada semua manusia. Bila hati gembur dan subur semula, benih muda akan tumbuh kembali. Ia akan berdaun subur, manusia akan terumbang ambing hidup di dunia ini. Pangkat dan kekayaan tiada arti bila kasih sayang tak dimiliki. Marilah kita jadikan kasih sayang sesama kita. Ia telah lama hilang tanpa kesan di hati ini. Kita siap kembali dengan air iman yang suci, dengan menabur budi kepada semua manusia. Berkasih sayang perintah Allah, di antara sifat Allah kasih kepada hamba-Nya. Marilah kita jadikan kasih sayang sesama kita. Ia dipersilakan Datuk Seri Muhammad Ridwan Muhammad Yusof untuk memukul gong sebanyak 3 kali.
Diminta ke semua tetamu kehormat untuk terus berada di atas pentas bagi acara memotong pulut kuning. Sallallahu Majlis turut menjemput Wan Hajah Wan Nur Azma binti Wan Abu Bakar untuk mengiringi yang berbahagia datin Sri Hamidah binti Osman ke pentas untuk sama-sama berada di pentas. Juga dijemput anak-anak Tuan Haji Fauzi, Muhammad Farhan, Muhammad Firdaus, Fairuz, Muhammad Faris dan Nur Falisha Muhammad Fauzi ke pentas. Terima kasih diucapkan kepada kesemua tetamu-tetamu kehormat, hadirin dan hadirat sekalian, dijemput kembali ke meja utama. Dipersilakan. Baiklah, tetamu kehormat, hadirin dan hadirat sekalian, sebelum ke acara seterusnya, saya ingin membawa kita mengimbau kembali pada tahun 1991 ketika Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir Mohamad melancarkan Wawasan 2020. Wawasan yang memberikan gambaran dan hala tuju MOFAS sehingga hari ini. Dan boleh disimpulkan apa yang dimiliki oleh MOFAS ketika ini adalah hasil wawasan 2020 ataupun product of the vision 2020. Now that we have reached year 2020, what's next? The new government has introduced a shared prosperity vision 2030 to increase, basically to increase the income of all ethnic group. The blueprint also creates to upskill Bumiputra Malaysia in various sector. And of course, President MOFAS Group of Companies, Haji Muhammad Fauzi Abdul Hamid, respond to this philosophy, which is shared prosperity. And this will be done in 5 key business cluster for the next decade, which is automotive, trading, services and hospitality, property and construction. Now, is the moment that we all have been waiting for, the highlight of the event.
Before that, let's focus on screen on what have MOFAS done before they embark on the new journey. I want to be a day to give the best of me. I'm only one, but not alone. My finest day is yet unknown. I broke my heart for every game to taste the sweet. I face the pain. I rise and fall, yet through it all, this much remains. I want one moment in time when I'm more than I thought I could be, when all of my dreams are a heartbeat away, and the answers are all up to me. Give me one moment in time when I'm racing with destiny. Then in that one moment of time, I will feel